kami present kembali ke hadapan Anda kedua petarung yang siap bertarung di malam hari ini. Fighter kita di sudut biru, kelahiran Jakarta 20 tahun 167 cm dengan disiplin bela diri kickboxing. Reggie Boy from MG Training Camp, Caleb Putra Siraga. Sementara itu, fighter kita di sudut merah asal Huta Gurgur, Sumatera Utara, 18 tahun, 170 cm dengan disiplin bela diri Wushu Shanda dan juga boxing, The Lion Chang from Golden Dragon, Sakti Simanulang. Inspektur pertandingan pada malam hari ini, Francino Tirta. Ketua Dewan Juri, Max Metino. Juri 1, Kisworo. Juri 2, David. Juri 3, Wahid. Wasit kita, Vivid Fighters. Selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat. Bermain dengan sportif. Touch club. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ready, fighter ready, fight! Itu dia Bung tadi, One Pride Angel kita yang sangat ya. Cantik. Tapi apakah tendangan. Pertandingan ini akan secantik One Pride Angel kita? Iya, pastinya ya. Pastinya. Basic striking di antara keduanya ini akan menampilkan jual beli pertarungan yang sangat luar biasa. Pasti. Jual beli pukulan dan tendangan nih Bung ya? Iya, pukulan tendangan akan sangat... Baik, satu pukulan masuk, satu jab masuk. Masuk. Terlihat goyang ya. Pukulan sudah mulai goyang. Street dari Caleb mengenai Sakti. Kita lihat di sini keduanya sangat sangat konsentrasi keduanya karena ini sedikit saja bisa berbahaya. Satu pukulan, dua pukulan masuk, satu masuk lagi. Satu knockout luar biasa. Knockout yang spektakuler. Luar biasa. Ditembakkan oleh Caleb yang sangat spektakuler. Luar biasa. Bisa kita lihat sangat keras pukulannya, Bung. Sampai Sakti. Tapi memang di sini Caleb mendapatkan pukulan yang sangat keras. Wasit Wewit Weiser memberhentikan pertarungan pada ronde pertama. Detik ke-36 dengan kemenangan KO menggunakan teknik striking. Tentu saja kemenangan diraih dari sudut biru. The Pretty Boy, Caleb Putra Siraga.